Assalamualaikum, alhamdulillah aku udah sampai Takengon. Takengon tuh memang dingin, waktu lihat seberarti pasnya, tunggu sebentar. Pasnya aku sekarang ini di sebelah KFC. Jadi aku nggak hoax, alias hoax. Di Takengon kebiasaan ya warga-warga di sini bakar punggung gitu. Emang dingin banget nih. Tunggu nih, bentar. Ya Allah, muka aku jadi putih. Ya Allah. Tunggu. Besok kita bakal jalan-jalan. Kalau malam ini mungkin sampai di sini, tapi nggak tahu ya bentar lagi. Kalau sanggup sih kita jalan lagi. Kalau enggak ya tunggu besok. Tunggu aja. Kebetulan aku udah lapar, berat, sangat berat. Untung ada pertolongan bersama KFC. Jadi kita makan dulu. Ini memang lapar tapi. Udah. Makan, mau pesan. Hantu-hantu belahu ini. Bentar lagi, kita semang lagi ya. Berada di kebun blueberry di Aceh Tengah, ini buahnya, khususnya di kecamatan Jagong God, kalau nggak salah entah Jagung Joget, pokoknya saya berada di Aceh Tengah, ini buahnya nih, luar biasa, buah blueberry-nya masih hijau, tapi orang-orang di sini bilangnya ini kopi, ah, ini. Semuanya kebun blueberry sampai ke sana. Kulitnya luar biasa. Cepet bah. Blueberry. Luas kan? Sebenarnya ini ada sekitar 10 hektar sampai ke belakang sana. Ya, selama gua kuliah di Belanda ini gua tinggalin. Sekarang karena disuruh balik lagi sama mama gua, disuruh ngecek karena ini mau diekspor buah blueberry-nya. Oke. Okay. Ya Allah, hujan turun. Ini suatu keberkahan. Berarti gue berkah balik kampung kemari. Gue berkah nih, hujan. Ini suasana yang lihat awannya nih. Udah mulai gelap. No, gelap. No, gunung, percaya kan? Berarti ini suatu keberkahan buat hari ini. Hari ini, hari Jumat. Ntar, konceng dulu. <tuh-tuh>.
Jumpa lagi kita di Nurmalia. Tadi habis dari tempat blueberry. Nah, ini ada ibu-ibu buat jus blueberry nih lagi. Bu, ini apa, Bu? Kopi. Kopi. Minum terus kopinya. Ya, Bu. Kok kopi bukan blueberry, Bu? Jadi ini kebun blueberry bukan? Ya. Ya. Kopi. Astagfirullah. Ternyata ini kopi. Dan ini sekarang di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Bentar lagi kita cicipi jus blueberry kopi. Berkat perjuangan ini. Sama artis Takengon, Bang Gumara, sambil pencipta lagu, artis calekan, calek juga. Itu gua nggak tahu. Calek pastinya. Calek. Bentar lagi ini barang jadi. Bang, kita di lagi sini, Bang. Oke. Kita lagi di atas puncak apa nih, Bang? Namanya, Bang? Puncak namanya ini Arul Badak. Arul Badak, Aceh. Aceh Tengah. Siap, ini Aceh Tengah. Nah, Bang, ini memang sering gini, Bang. Sering, setiap hari ini begini. Memang berkabut gini. Berkabut. Ini itu bukan puncak Jaya kita, Bang. Bukan. Bukan. Jadi, makanya itu dinamakan apa? Negeri Gayo itu di atas awan. Negeri di atas awan. Awan. Nah, yang kepingin kemari ke Aceh Tengah, jangan lupa jumpain ini musisi satu ini. Musisi, artis, enggak ada yang kenal sama saya. Nah, gua dibawa jalan-jalan nih ke keliling Aceh Tengah, bener meriah, ke tempat kebun kopi, kemana lagi kita, Bang, tadi, Bang? Pertemuan, ada pertemuan artis-artis, dan gue dikenalin sama artis-artis cewek, mudah-mudahan gue dapat apa ya? Oh, gunung ini itu anunya yang jaga gunung. Ini yang jaga gunung ada juga. Ayo, kita tarik sama-sama. Tarik ya, ini yang jaga gunung. Ini juru kunci. Bukan. Ini juru kunci. Ini salah satu pecinta alam juga. Pecinta alam, juru kunci. Guru hujan. Pokoknya yang kalahan mahal. Oke, terima kasih semua nih, bohong semua. Terima kasih. Sampai di sini, bentar lagi kita jalan-jalan lagi. Tadi kita udah keliling-keliling Aceh Tengah, udah kemana-mana lihat kebun blueberry yang dibilang kopi. Dan ini kita di Puncak Jaya sekarang di Papua Barat katanya, tapi ini katanya ini Takengon masuk ke Aceh Tengah. Sampai di sini perjumpaan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dingin, waduh, dingin Takengon.